Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, Putu Tony, Light Painter, Suzuki Cahaya dari Bali. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial light painting ya. Tutorial lukis cahaya hanya menggunakan lampu senter dari HP ya. Jadi biar simple, karena banyak kemarin teman-teman yang bertanya alat-alat apa yang dipakai. Karena kalau melakukan light painting itu lukisan cahaya, tidak, bagi saya itu nggak perlu alat-alat yang ribet dan mahal ya. Kalau mau membuat foto kreatif itu cukup pertama-tama itu yang simple dari sekitar kita aja dulu, kayak ini ada senter kan dari HP, terus ini botol aqua, botol minuman, botol air atau apa kek bisa dipakai, terus dikasih senter juga seperti ini ya. Nah, terus dibungkus pakai kertas warna untuk membuat kreasi. Jadi tidak perlu harus alat-alat yang mahal atau yang susah dicari atau gimana ya. Kalau membuat foto kreatif itu yang simple, cukup lampu-lampu di sekitar kita aja. Intinya itu sumber cahaya, segala sesuatu yang bercahaya ya. Kali ini saya akan memakai model Hilux RGB. Perkenalkan. Baik ya. Pertama-tama saya kasih lihat dulu settingannya ya. Saya kasih settingan kameranya. Bentar ya. Ini settingan kameranya. Saya memakai Canon 70D. Canon kamera apapun bisa dipakai, asalkan ada mode bulbnya. Terus saya pakai lensa 50mm f1.4. Ya, lensa standar juga boleh, enggak masalah. Yang penting ini settingannya dia bulb ya. Jadi ini settingan bulb, terus ini saya pakai F-nya F11 ya. Saya pakai F11, terus ISO 200. Jadi white balance saya atur ke Kelvin 3500, karena nanti lampu senter itu dari HP sumber cahayanya warnanya putih, saya biar agak kekuningan, saya pakai Kelvinnya 3500. Bentar saya kasih lihat. 3700. Ini ada 3700 ya. Jadi settingan F-nya F11, ISO 200 dan mode bulb. Nah, untuk memakai mode bulb ini, kalau kamera Canon 70D itu dia ada mode ini touchscreen-nya. Jadi kalau dipencet ini langsung dia nyala gininya, timernya. Dipencet lagi bisa stop. Kalau nggak ada itu, Anda bisa membeli remote shutter ya, atau ditahan seperti ini, dipencet terus ya. Pokoknya kalau Anda yang menggambar, ngajak teman, suruh temannya yang mencetin shutternya ya. Oke. Sekarang saya akan mencoba membuat yang simple menggunakan lampu senter dari HP. Ya, watch out. Saya tes dulu. Ini saya rekam pakai kamera HP karena cuma ada satu kamera untuk menggambar. Ya. Coba gini. Ya. 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 Ya, ini aja Pak. Oh ya, sekarang kan. Jadi saya akan mencoba menggunakan lampu senter dari ini.
terhati-hati ya, seperti ini ya. Nanti modelnya di sinari seperti ini ya. Oke. Lampu akan saya matikan. Coba ganti kusunya. Lihat sini coba. Ya, tahan. Coba senyumnya. Lagi, 1, 2, 3, ya senyum. Nah, itu tahan ya. Coba lihat ke kamera. Nah, sekarang coba tangannya ini mau lambat ini ya, kita coba lagi kreasi yang lain. Oke, teman-teman, tadi seperti itu ininya, apa namanya, coba madinya, prosesnya ya. Sekarang saya akan kasih lihat hasilnya. Jadi saya kasih lihat hasilnya di kamera. Setelah tadi beberapa kali percobaan, hasilnya seperti ini ya. Nanti Anda bisa ngedit lagi di Lightroom atau Photoshop atau digital foto profesional ya. Jadi mohon dimaklumi, ini rekaman HP kurang bagus fokusnya. Jadi dari sekian foto light painting yang saya coba, itu yang bagus itu kadang cuma beberapa. Anggap saja membuat 10 foto light painting, paling yang bagus tuh ada 3-4. Makanya harus terus mencoba ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan botol aqua tadi. Botol aqua pakai center. Jadi saya coba lagi ya, menggunakan ini. Ya, jadi kita pakai senter sama botol aqua.
dimasukin sini ya, nanti kita coba hasilnya seperti apa. Oke, nanti saya nyetrin modelnya ya, ngasih light juga, ngasih lampu modelnya biar terlihat lebih tajam. Oke, kita matikan lampu. Ya, buat pusing. Sekarang kita pusir yang lain. Kita coba pusir yang lain. Oke, nah seperti itu ya. Nah ya, lihat sini. Oke, baik, bentar. Jadi sekarang kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasil besok. Kita lihat hasilnya di sini ya, seperti ini. Oke. Nanti Anda bisa berkreasi lagi lebih banyak, mencoba lagi terus mencoba. Semakin sering mencoba pasti akan semakin mengerti nanti tentang cahaya, jarak cahaya, terus kekuatan cahaya, terang gelap. Itu semakin sering mencoba berlatih pasti akan lebih mengerti nanti, lebih berkreasi lagi ya. Baik teman-teman ya, tadi itu tutorial contoh light painting ya, melukis cahaya menggunakan lampu senter dari HP dan lampu senter plus botol air mineral ya, dan diberi lapisan kertas warna ya, merah, biru, kuning, yang hijau, pokoknya berbagai macam warna. Nanti Anda bisa berkreasi sendiri nanti ya. Baiklah, semoga ini videonya bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan latihan atau mencoba light painting ya, berkreasi menggunakan lukisan cahaya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Oke, salam dari saya Tutu Tony dari Bali. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.